Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Video kali ini kami nak pergi pantai. So, kami nak tunjuk sekali lah antara pantai yang famous, antara pantai yang terkenal lah dekat Melbourne ni. Dia terkenal bukan sebab sebab pantai dia cantik, tapi dia terkenal sebab pondok warna-warni tu. Jadi bila rakyat Malaysia kita bila datang melancur dekat Melbourne ni, dia orang selalu bergambar dekat sini. Jadi pantai ni antara salah satu identiti dekat bandar dekat Australia ni lah. Jangan penat lah. Dari tadi jalan. Aduh. So, pantai ni tak adalah cantik. Pantai ni biasa-biasa je. Lebih kurang macam kat Malaysia je. Cuma pantai ni disebabkan dia antara pantai yang yang dekat dengan bandar Melbourne. Jadi bila rakyat kita datang melancung dekat sini, jadi diorang terus datang kat sini ya. Kan disebab kejap abang cakap dulu. Okey, disebabkan pantai ni antara pantai yang terdekat dekat bandar Melbourne ni, jadi ramai rakyat kita datang melancur dekat Melbourne. So, diorang singgah sekali lah dekat pantai ni dan bergambar. Dan pondok warna-warni tu antara salah satu tarikan dekat pantai ni lah. Jadi apa lagi nak cakap ni? Saya cakap lah. Tadi kita orang melintas jalan. Tadi gaduh dengan Nurul sebab melintas jalan tadi. Jadi penat sikit. Jajak. Okey, sekarang kami berjalan nak pergi dekat pondok warna-warni itulah. Kita orang jalan dekat laluan basikal ni. Nak jalan dekat laluan pantai tu pun boleh, tapi disebabkan pasir pantai tu dia cepat lenguh, jadi kami berjalan dekat laluan basikal ni dululah. So bila nanti kita pergi dekat pondok warna-warni tu, jom. Pandai. Sebanyak tu nak jerawat. Okey, nama pantai ni Brayton Beach. So pantai ni dalam setengah jam lah perjalanan dari rumah kami. So pantai ni tak adalah jauh sangat dekat rumah kami. Jadi kalau yang datang melancong duduk dekat Hotel Melbourne pun boleh datang naik train. Okey, jom kita tengok jap nama pantai ni. Ni dah Brayton Beach. Ini lah pondok warna-warni yang menjadi tarikan utama dekat pantai ni. Basikal. Thank you. Rapat lah sikit dengan abang. Jom ke jalan ombak. Ya. Yeah. Dan balik ke Malaysia. Sekarang dekat pantai ni angin dia kuat. Jadi kalau rekod video ni mungkin bunyi bising sikit. So sorry lah kalau bunyi bising-bising sikit lah. Saya dah pakai mic dah ni. Dah pakai mic dah. Tapi angin dia kuat kan. Jadi mungkin bising juga. Jadi nanti saya edit tengoklah keadaan audio dia macam mana. Okay, jom sikit lagi. Nak sampai dah. Kita berjalan sikit lagi nak sampai dekat pondok warna-warni tu, jom. Okey, kita dah sampai, so kita boleh ikut jalan ni untuk pergi dekat pondok tu. Sekarang ni panas lah. Matahari masih menegak lagi dekat pantai ni.
Sekarang dah pukul 6 lah ni. Matahari apa ni terbalik. Terpancar lagi. Sorry. Okay, thank you. Okay. Okay, nah kita dah sampai dekat Pondok Warna-Warni nah. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Oh, kita sekarang dekat kawasan tengah-tengah. So tu ada pengantin bergambar, pengantin gitu. So kita dekat tengah ni ada pondok belah kanan, ni pula pondok belah kiri. Same jalan. Ha? Ma. Okey, sekarang Nurul nak bergambar. So jadi kita ambil gambar Nurul dulu. Kalau tak nanti dia mengajuk pula. Ma. Tu ah, pengantin tadi yang kita cakap tu memang pengantin lah sayang tu. Okey, jom kita teruskan tangkap gambar. Okey, pondok ni pondok hiasan je, bukannya ada apa-apa pun yang ni. Dia bukannya motel ke apa ke. Tak ada pintu masuk pun ni. Pondok hiasan je. Ke sini ada pintu dia, dia ada kunci. Nampak ni pintu. Okey, dekat pantai ni ramai yang ambil kesempatan untuk bergambar je lah. Disebabkan tarikan pondok-pondok ni. Jadi ramai yang ambil gambar je lah dekat sini. Tadi pun ada pengantin tu. Pengantin dia bergambar kat sini juga. Kat sini pun dia orang boleh mandi, tapi jarang ada orang mandi kat sini. Biasanya musim panas ni ramai jugalah yang mandi kat sini. Kalau musim sejuk tu tak boleh, musim sejuk menggigil. So, alamak saya hati-hati anjing tu, tak ada tuan tu. Mana tuan dia? Kau pun nak bergambar juga, jeng? Mana tuan dia? Kenapa tu biar macam tu? Okey, kami baru lepas bergambar tadi, jadi tak ada apa-apa sangat dekat sini. So kalau bergambar sikit sini, kalau bergambar dekat sini, nampaklah kita apa ni berada di pantai overseas, pantai luar negara. Tapi pondok ni tak ada apa-apa yang menarik pun pondok ni, cuma warna-warni macam ni jelah. Pondok ni pondok untuk hiasannya, kosongnya tak ada apa-apa ni. Mungkin dulu diguna untuk apa ni orang-orang mandi tu, mungkin untuk persalinan dia orang ke. Tapi tengok sekarang ni tak ada function apa-apa pun. Cuma function untuk bergambar ajalah. Untuk tarikan pelancong datang-datang dekat pantai ni. So ya. Yeah. Okey. Ya, jom lah. Dekat ujung tu apa ni, itulah antara bandar Melbourne. Tapi kamera ni mungkin tak dapat lah nak tunjuk sangat. Tapi dari sini kami boleh nampak lah bangunan bandar Melbourne dekat sana. Jadi bila ramai anak-anak perantau kita datang melancong tu.
Jadi ramai rakyat Malaysia datang melancong kat sini disebabkan dekat dengan bandar Melbourne tu. Jadi dia ambil kesempatan lah untuk datang bergambar dekat pantai ni. Siapa nak sayang, okey tak pantai ni? 4 tahun dah kami pun tak datang lagi. Ini pun kali pertama datang dekat pondok ni. Itu pun disebabkan nak buat video untuk channel YouTube Hamidi Studio ni. Jadi kami datang lah. So kita boleh rekod dekat sini dan juga boleh buat kenang-kenangan lah sebelum kita balik Malaysia nanti. Sayang, jadi balik Malaysia tak? Tu Nurul cakap jadi tu. Katanya rindu keluarga. Tadi malam tadi pun sampai bermimpi keluarga katanya. Okay, insyaAllah insyaAllah ada rezeki kita balik Malaysia. Okay, jom. Tadi tripod ada? Lupa bawa tripod, jadi tak boleh nak bergambar berdua. Macam mana saya minta tolong orang lah, jom. Minta tolong orang untuk tangkap gambar kita berdua dekat pondok-pondok ni, jom. Alamak, abang lenguh ni. Saya yang buatlah buat blok. Nah. Okey, saya cakaplah sepatah dua. Okey, saya cakaplah sepatah dua. Biasa dekat rumah selalu cakap banyak dengan abang. So, kita bagi Nurul lah buat blog pula lah. Sebab dekat rumah dia selalu popek-popek dengan suami dia. So, bila kat kamera dia kaku. Bila suka buat blog, pegang kamera dia kaku pula. Nah. Peganglah pula. Nah, nanti Umi nak tengok saya yang buat blog. Okay, ceritalah apa yang menarik kat sini ke. Okey, sekarang Nurul nak berjalan dekat pantai ni. Dia nak merasa air pantai yang lama dah tak mandi air pantai ni. Dekat Malaysia biasalah air pantainya tak sejuk. Dekat sini sejuk, jadi tak best nak mandi. Okey. Okey, nampak gayanya kita jumpa seorang fotografer, jadi kita cuba minta tolong dia ambil gambar. Jom sayang. Sayang, diri sini. Alamak, dia orang bergambar dulu ah. Dia orang bergambar dulu. So, fotografer daripada Korea, kita import daripada Korea. So, kita minta tolong dia. Jom sayang, cepat. Lepas dia orang bergambar, kita minta tolong dia, jom. Kita berdiri kat sini biar nampak semua tu. Saya ready kat sini cepatlah. Bukan Korea tapi Cina. Tak apalah, Cina pun Cina lah, jom. Alamak, dia duduklah pula. Aduh, baru nak minta tolong dia duduk pula. Cina tu. Oh, jap. Oi, Cina ni. Okey, alhamdulillah akhirnya kita dah dapat bergambar berdua. Tadi ada orang tolong sikit lah. Tadi tu ha tu abang tu, abang Mat Saleh tu ah, dia nampak kita orang tangkap apa ni pakai stand pasir je. Kita orang stand pakai pasir. Lepas tu dia nampak dia tolong tangkap gambar kan. Kita mau tripod apa semua ada, tapi bila datang sini tu lupa pula nak bawa. Dia memang. Kita kat kereta lah lepas tu. Letak kat kereta pun datang tadi pun lupa. Ya Allah. Okey, alhamdulillah. Letak kereta dah. So kita dah merealisasikan untuk datang ke sini ini. Dan kita dah cuba buat video untuk tontonan subscriber atau viewer Hamidi Studio. Okey, jadi bolehlah buat kenang-kenangan. Kita buat vlog di pantai Bandar Melbourne. Tuan cantik city tu. Sayang ah, lupa pula bawa drone. Kalau bawa drone, so kita bolehlah naik dekat pantai ni. Lepas tu tengok city, bandar city Melbourne. Angin kuat lah. Topi tercabut. Tercabut lah, terbang. Alamak. Ya. Okey, alhamdulillah. Itu sajalah video kali ni. Tak ada apa yang menarik sangat dekat pantai ni. Cuma kita bergambar je lah. Bergambar dekat pondok-pondok ni, jadi bolehlah nampak suasana overseas sikit.
So lagi pun pondok ni antara tarikan di pantai Melbourne. Jadi kita dah siap bergambar. Alamak, penat lah bila berjalan dekat pasir pantai ni. Ya, dekat bawah atas lah. Atas semua, kat sini semua pasir. Sini masalahnya. Alah, kat sana orang tengah bergambar. Okey, hati-hati ya, sebab kat sini pun, kawasan ni pun ada anjing juga. Diorang pun bawa anjing juga. Takut dia berak ni. Dah lah, pasir ni senang dia nak berak. Okey. Saya ada apa-apa nak cakap dah? Tadi kita nak suruh Nurul buat blog, dia tak cakap lagi. Cakap lah. Pegang, pegang tangan. Pegang lah. Pegang lah, buat ujung macam tu. Ha. Okey. Cuba cakap lah sepatah dua. Muntah pula kat cakap kahwin dah. Hmm? Tak dapat kita buat lagi. Tak apalah. Tahun depan-tahun depan ya. Balik. Okey. Okay. Kita lah kot. Nak banyak cakap nanti balik nanti banyak-banyak cakap. Okey. Jadi video kami sampai sini sajalah. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi di video seterusnya. Sebab ni lagi panjang. Itulah kita tak bawa. Okey, alhamdulillah. Okey, itu sajalah video kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye sikit, sayang. Bye-bye, tata. Okey dah. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old thinking, oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Okay, jom. Dekat sini dia ada sediakan air minum. So, jom kita minum air kat sini. Jangan penat pula jalan tadi. Alhamdulillah.